Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Rania Kitchen. Kali ini saya akan membuat puding coklat alpukat. Puding ini rasanya enak banget. Nah, mau tahu bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja tonton videonya. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa warna. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah gula dan bubuk agar-agarnya tercampur rata, tambahkan 750 ml susu. Saya gunakan susu UHT full cream. Kemudian diaduk kembali. Lanjut kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Dimasak sampai mendidih. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel Rania Kitchen, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini sudah mendidih. Kita aduk sebentar, kemudian matikan apinya. Selanjutnya saya akan ambil puding susu ini kira-kira 300 ml. Nanti akan ditambahkan dengan alpukat. Ini 300 ml. Untuk puding yang tersisa di dalam panci, saya tambahkan 50 gram coklat batangan. Kita aduk hingga coklatnya larut. Ini apinya sudah mati ya. Nah, ini sudah larut coklatnya. Ini saya sudah pindahkan ke dalam gelas takar. Lalu tuang puding coklat ke dalam gelas puding. Ini dituang setengah dulu. Nah, ini sisanya saya masukkan ke dalam gelas yang lebih besar. Kita dinginkan puding coklat. Sambil menunggu puding coklatnya dingin, saya siapkan 1 buah alpukat. Ini beratnya kira-kira 150 gram, kemudian dihaluskan. Ini sudah dihaluskan ya, saya blender. Selanjutnya kita panaskan lagi puding susu yang sudah kita sisihkan tadi. Dimasak sebentar aja, hanya sampai cair kembali. Setelah cair, masukkan alpukat yang sudah kita blender tadi. Untuk alpukatnya ini tidak perlu dimasak, jadi apinya ini sudah mati. Cukup kita aduk aja hingga tercampur rata alpukatnya. Nah, ini sudah tercampur rata. Lanjut akan kita tuang puding alpukatnya. Pastikan puding coklatnya sudah dingin ya, atau setengah set. Tuang puding alpukat sampai penuh gelas pudingnya. Nah, ini sudah selesai semua dituang puding alpukatnya. Selanjutnya kita biarkan puding alpukat ini hingga setengah keras. Nah, ini sudah setengah keras. Saya akan tambahkan lagi topping keju parut di atasnya. Ini opsional ya. Kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Langsung aja dinikmati, sudah enak. Ini topping kejunya sudah selesai semua ditaburkan. Selanjutnya saya akan tambahkan sedikit selai stroberi. Ini sedikit saja ya di atasnya, hanya untuk mempercantik tampilannya. Tuh, kelihatan lebih cakep sekarang tampilannya. Selanjutnya dinginkan puding, boleh disimpan di dalam lemari es. Nah, ini sudah saya simpan di lemari es, sudah dingin pudingnya. Saya ambil satu. Tuh, cantik banget tampilan pudingnya.
Saya cobain ya. Bismillah. Beneran ini enak banget. Manis, lembut, coklatnya berasa, alpukatnya juga berasa banget. Ini cocok sekali dijadikan sajian pada saat berbuka puasa nanti. Beneran ini lembut dan bikin nagih. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.